Halo, jumpa lagi bersama kami di channel MT Saka. Rute ini kami ambil dari Taman Dayu. Jadi kalau kita exit tol Pandaan itu belok kiri, setelah itu langsung belok kanan ke arah Taman Dayu. Seperti yang kita lihat di depan ini adalah area Taman Dayu. Dari sini kita masih lurus, kita jalan terus lurus sampai ketemu tempat kuliner. Di depan itu ada food veranda, di sebelah kanan juga di kiri itu masih area warung kuliner. Setelah warung kuliner itu masih lurus terus. Kali ini kita akan mereview sebuah tempat nongkrong, jadi tempat wisata nongkrong atau kafe yang bernama Kopi Telu. Itu lokasinya ada di daerah Pandaan. Nah, ini rute ini kami ambil dari sini karena ini rute yang paling gampang. Jadi kalau dari arah utara, patokannya setelah exit tol Pandaan itu langsung kita masuk ke Taman Dayu. Ini rute yang paling gampang sekali. Ini yang baru kita lewati tadi, di sisi kanan itu ada namanya food veranda. Di situ ada tempat nongkrong, jadi tempat wisata kuliner. Dari sini kita masih jalan lurus terus. Kondisi jalannya itu seperti yang kita lihat ini, di Taman Dayu ini cukup bagus sekali, jalannya sudah di aspal. Tidak jauh dari sini, itu di sebelah kanan nanti kita akan melihat Masjid Merah. Di sebelah kanan itu yang sudah kita lihat, itu namanya Masjid Muklas Siddiq atau yang terkenal dengan Masjid Merah. Nah, dari sini kita masih lurus, jalan lurus terus mentok sampai ke depan sana, nanti ada pertigaan lagi. Tidak jauh dari lokasi Masjid Merah tadi, kita akan ketemu belokan lagi. Seperti yang kita lihat ini, dari sini kita belok ke kiri. Lokasi Kopi Telu tidak jauh dari sini, hanya beberapa puluh meter saja dari sini. Kondisi jalannya di sini sudah mulai menyempit, tapi untuk mobil masih bisa berpapasan di sini. Ini sudah terlihat lokasi Kopi Telu ada di sebelah kanan. Dari sini nanti kita akan dipandu oleh petugas parkir yang mengarahkan kita untuk memarkir kendaraan. Dari lokasi tempat parkir kendaraan itu tidak jauh, jadi hanya beberapa meter saja, sangat dekat sekali dengan lokasi kafe yang ada di sini. Ini tampilan dari depan dari kafe Kopi Telu. Yang di depan ini ada semacam live musik. Di sini kita bisa juga menyumbang lagu di situ. Di sini modelnya dia disediakan tempat duduk, meja dan kursi. Yang di depan sana lagi kami lihat ada semacam gazebo, tempat untuk nongkrong juga di depan sana. Terus yang di tengah itu sepertinya baru, jadi ada tambahan lagi wahana untuk permainan anak-anak. Seperti yang kita lihat di tengah ini, pada video sebelumnya dulu yang sempat kami ambil ini belum ada. Jadi ini ada wahana baru di tengah ini. Tempatnya sangat luas sekali yang di tengah ini, jadi cocok sekali untuk anak-anak bermain di sini. Dulu ini pada saat pertama kali kami ke sini ini masih kosong, tidak ada wahana permainan. Sekarang sudah mulai ada perubahan, tidak seperti dulu pada saat kami ke sini. Untuk posisi gazebonya masih tetap seperti yang lama, seperti yang pada video yang sebelumnya sudah kami upload.
Tadi pada saat kami baru masuk dari pintu depan, itu sempat kami lihat yang di sisi kanan. Di sisi kanan itu ada semacam tempat yang baru dibangun. Nggak tahu tempat apa itu atau wahana baru lagi. Saya belum jelas tadi. Dari sini nanti kita akan jalan ke sana, kita akan review wahana apa yang akan dibangun di sisi kanan tadi itu. Ini yang di sisi belakang. Jadi setelah bangunan gazebo-gazebo tadi, di sisi belakang ini masih sama seperti yang dulu. Di sini ada meja dan kursi. Di sisi kanan lagi ini masih sama juga. Jadi mentok terus ke belakang sana itu, itu kami lihat masih sama seperti yang dulu. Di sisi kanan itu juga ada wahana kereta untuk bisa kita naik di situ. Terus ada bangunan tempat musola di sisi kiri. Ini sisi yang paling belakang, seperti yang kita lihat di ujung sana itu masih musola yang lama. Dulu kami kesini juga seperti ini, kondisinya masih tidak ada perubahan. Ini wahana kereta. Ini kami lihat masih tutup. Dulu pada saat kami kesini malam, jadi biasanya malam baru dibuka. Untuk musolanya sendiri ada dua. Ini yang di belakang, seperti yang kita lihat yang di ujung sana itu musola yang di belakang. Tadi kami sempat lihat juga ada yang di depan sana, yang di dekat parkiran sana juga ada musola. Jadi ada dua musolanya. Ini area sisi kanan. Jadi dari belakang kita akan geser lagi ke depan sana, lewat sisi kanan. Di sini masih sama. Jadi masih bangunan yang lama dulu. Jadi ada gazebo di sisi kanan, di sisi kiri ini tempat untuk stand-stand kulinernya. Nanti di depan sana itu juga ada wahana permainan anak, seperti yang kita lihat di depan itu. Ini luas juga tempatnya. Nah, ini sudah lama juga. Jadi dulu pada saat kami kesini, wahana permainan anaknya ada di sini. Yang pertama tadi itu yang kita lewati tadi itu tambahan yang baru. Jadi ini wahana permainan anak yang lama. Lokasinya itu ada di depan, jadi pas di samping parkiran mobil. Dari sini itu tidak jauh, di sisi kanan ini kami lihat ada musola. Nah, ini musola yang satunya. Jadi yang pertama tadi itu yang di belakang. Nah, ini yang di depan, jadi lokasinya pas di belakang parkiran mobil. Nah, ini musola yang di depan, ini lokasinya di sisi kanan. Jadi untuk kebutuhan sholat kita bisa di sini atau yang di belakang sana tadi itu. Di sisi kanan di samping musola ini kami lihat ada tempat baru lagi. Jadi dulu pada saat kami kesini belum ada tempat ini. Posisinya persis di depan musola yang depan ini. Nah, ini kami lihat ada beberapa orang yang sudah nongkrong. Ini tempat tambahan lagi baru dibangun ini. Yang di bawahnya sana itu kami lihat juga masih dalam tahap pembangunan. Di depan sana yang kita lihat itu, ini tidak tahu ini nanti mau dibangun apa, atau semacam tempat nongkrong lagi atau wahana baru, belum tahu juga ini. Jadi kami belum dapat informasi. Persis di sebelah kanan kita ini sudah dipetak-petak. Itu mungkin mau dibangun lokasi baru lagi. Yang paling bawah ini ada semacam wahana untuk area outbound. Seperti yang kita lihat ini sisi kanan yang paling bawah ini. Seperti ini tampilannya. Jadi lokasi yang akan dibangun ini persis di depan musola. Musola depan sisi yang paling kanan. Seperti ini lokasinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.